Dalam rangka menyambut libur Lebaran 2022, PT Transjakarta kembali mengoperasikan bus tingkat wisata. Bus tingkat ini sempat dihentikan operasionalnya semenjak pandemi COVID-19. Ya betul, ini memang untuk menyambut hari Lebaran kali ini yang kita lihat di Indonesia sudah mulai lebih kondusif ya, meskipun kita masih harus tetap berhati-hati. Seperti kita tahu, bis wisata ini sudah sekitar 2 tahun ya dihentikan karena dilihat bahwa ini perlu dihentikan terlebih dahulu untuk mencegah penyebaran COVID selama pandemi. Bus tingkat wisata dioperasikan selama 5 hari, yakni Selasa 3 Mei hingga Minggu 8 Mei 2022. Ada 2 rute yang dilayani bus tingkat ini. Rute pertama, rute Jakarta Baru atau BW2 yang berangkat dari Juanda Istiqlal dan melewati Monas, Sarinah, Wisma Nusantara, Museum Nasional, dan kembali lagi ke Juanda Istiqlal. Sedangkan rute kedua, rute Pencakar Langit atau Jakarta Skyscraper atau BW4 mengajak wisatawan untuk melihat suasana gedung pencakar langit di Jakarta. Rute ini dimulai dari Irti Monas melewati Jalan Protokol MH Tamrin, Sudirman hingga Bundaran Senayan dan kembali mengarah ke Irti Monas. Dengan duduk di lantai 2 bus, wisatawan berkesempatan melihat kota Jakarta dengan sudut pandang yang berbeda. Setiap rute memakan waktu 40 hingga 60 menit sekali perjalanan dengan headway atau waktu tunggu kurang lebih 20 menit. Setiap penumpang hanya bermodalkan kartu uang elektronik untuk ditempel ke mesin, namun saldo tidak terpotong alias gratis. Kembalinya bus tingkat wisata ini rupanya menarik antusiasme masyarakat. Sejak dibuka pukul 10 hingga 11 siang di hari pertama, tercatat 592 penumpang sudah menggunakan jasa bus tingkat untuk keliling Jakarta. PT Transjakarta selaku operator juga bakal mempertimbangkan pengoperasian kembali bus tingkat secara reguler pasca libur Lebaran kali ini. Mulai Lebaran ini, kita coba terlebih dahulu, Dit. Mengapa pertanyaan selanjutnya, mengapa hanya tanggal 3 sampai 8 Mei, tentu kita coba terlebih dahulu di bagaimana responnya, lalu bagaimana protokol kesehatannya, lalu nanti kita evaluasi. Setelah operasional seminggu ini kita evaluasi, kita review kembali apa yang kurang dan apa yang perlu dikoreksi gitu. Nanti kita akan propose lagi, barangkali dalam waktu kurun waktu yang tidak lama, mudah-mudahan kita bisa hadir kembali.